Hai guys. Kita mau ngapain? Kita mau naik MRT pertama kali. Kita mau naik MRT, ini kita udah nyampe di stasiun MRT. Masih banget woy. Ini kita sama-sama gak tahu ya MRT, naik MRT kayak gimana. Gak pernah juga. Ini random banget sih. Sumpah kita gak tahu naik MRT loh sayang. Kita gak punya kartunya. Kita gak punya kartunya. Kita bodo amat, kita barbar ya guys ya. Yolo. Kita harus yolo. Naik nih. Naik dong. Kita udah bawa bekal juga. Kita udah bawa bekal. Ini makanan. Minuman. Aku oleng. Ini aku pegang. Okay. Wow. Wow, kita gak tahu cara naik MRT juga. Aku gak pernah sih naik MRT sini juga. Jadi kan, gimana naik MRT nih? Lucu ya, kayak di luar negeri. Di luar negeri ya? Kayak di Singapura loh, gitu. Tapi kita gak tahu cara beli MRT-nya sayang. Kartunya. Oh itu tuh, loket tiket, kita ke atas ya. Ada. Naik ke atas itu. Kamu kan takut naik ke motor. Wih. Itu Pak. Nah, kalau kita kan belum pernah naik MRT ya. Iya. Kalau kita mau naik MRT itu caranya gimana ya, Pak ya? Dia pakai ada kartu flash, tap cash atau bisa beli sini enggak ya? Bisa beli sini enggak kartu flash? Mungkin. Makasih banyak ya, Pak. Kita diajarin bapaknya. Enggak tahu. Jadi kita mau beli tiket kan bisa. Cuma kalau ini tersedia kartunya untuk multi trip. Jadi kartunya ada juga bisa di. Oh ya, boleh. Ya udah beli dua, ini aja dua. Dua ya? Yeah. Pilih jumlah tiket, lalu nilai saldo. Masukkan koin atau uang kertas. Oh, ini uang kertas? Iya, ada cashboard. Kita ambil cash dulu. Mesinnya kayak ini ya, mesin makanan ya, Wety? Iya, mesin makanan. Kita... Makasih ya, Kak. Silakan. Kamu tunggu dulu aja kali ya? Gak ada, boleh. Dia mau ngambil duit cash dulu biar kita bisa masuk. Lucu banget guys. Ini maksudnya apa makanan? Iya, kayak minum, beli minuman kaleng. Ambil tiket dan uang kembalian. Makasih banyak ya, Kak. Let's go. Emang iya? Bisa kok. Oh, bisa. Bisa loh. Dompetmu simpan nih. Apa? Dompetmu tante. Oh, iya. Guys, hari ini aku dompetku ketinggalan anjay. Jadi tante yang bayarin. Sugar baby. Sugar. Kok sugar baby? Kamu sugar baby ya. Kalau sugar baby dia yang bayar. Karena ini kan baby. Sekarang kita langsung naik MRT. Kita mau ke Senayan ya? Oh iya, kita belum bilang ya mau ke mana. Kalau Senayan kita ke kiri. Ke kiri? Iya kan? Ini ya, naiklah ke atas. Benar kan ini? Aku nggak tahu. Kiri yang ini atau yang atas? Ini ya. Ini mas. Oh, ada lift. Makasih, Nay. Ada lift. Kita mau naik tangga. Kita mau naik tangga. Lalu sini. Jadi kita kemana? Naik ke atas ya? Iya. Asik banget, sumpah. Tadi kita atas. Atas, berarti... Ini kan? Wow. Tadah. Ini pertama kita naik MRT dan banyak dibantu orang. Semuanya ngebantu, kayaknya. Kita udah bawa bekal, mana bekalnya? Tapi gak boleh makan di MRT, ya? Iya. Kita makan nanti. Oh, kelihatannya di atas gini, bukan di bawah tanah. Kita kalau mau ke Senayan ya, sayang? Iya, Senayan. Oh, lupa aja nunggu keretanya ya? Iya, tunggu aja. Oh iya, kita gak pernah naik MRT, jadi gak tau. Makasih ya. Makasih lah ya. Jadi nanti kita kartunya diapain, Mbak? Kartunya cuma tetap. Oh, pas keluarnya. Oh, iya. Jadi misal kita, tadi kayak dia nentuin arah gitu ya? Betul. Oh. Kita ada arahnya mau kemana, kita turun di mana. Makasih, Om. Makasih, ya. MRT kita gak boleh minum, udah gak boleh makan. Ya. Nunggu keretanya. Kita coba sini. Coba sini, terus kita nunggu keretanya. Oke, nunggu keretanya.
mana ya? Sen, kartu kita. Kartu gue mana ya? Pak, makasih ya, Pak ya. Makasih banyak ya, Pak. Nah, oh. Ini. Tuh nih ya. Oh, ini ada tulisannya tuh nanti. Kan Fatmawati. Nah, kita turun pas udah di Senayan. Oh. 6 titik kalau enggak salah tadi. Wah, kita tiktokan nggak sih? Tiktokan nggak sih? Ini udah banyak, video ini udah keluar ya. Kita mau nanya, Pak. Kenapa nanti kita mau terus? Kayak mau terus ke paling masuk ya, kita ya. Semua video bicara dulu ya. Di dalam berapa, kita masih mau bicara. Selamat datang, para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Kepada seluruh penumpang, untuk menghambat penyebaran dengan menggunakan telepon, kami mohon maaf to all passengers, to passengers or by phone. We apologize. Makasih ya. Lah, kita tuh di atas lagi. Iya. Bukannya kita udah di atas.
Makasih ya. Makasih. Goblok M bisa naik MRT aja sih? Iya. Pak, mau nanya kalau kita kalau mau goblok M lagi bisa naik MRT enggak? Bisa. Oh, bisa ya? Oh, kita naik MRT lagi sih ya. Punya aku juga udah. Udah. Makasih ya, Kak. Wah. Kita udah nyampe di Sentosa. Oh iya, kita ikut aja kita. Ngintil. Kita ngintil. Masa kesenangan juga ya? Enggak tahu. Terus kita ngapa ngikutin dia? Tau kita ngikutin masa ke toilet. Wah, cepet. Cepet banget hilangnya. Oh ini keluar. Masnya tinggal gitu. Kok cepet banget hilangnya? Jangan-jangan masnya. Ya jangan masnya. Putusan. Gak tau dia udah sempet menuntun jalan kita yang benar. Iya, menuntun jalan yang benar. Pas udah misinya selesai, hilang. NPC dong dia. Wow. Makan. Iya. Enak banget bawa ini enak naik dulu. Tahu goreng, tahu goreng. Eh ini PR juga sih naik ya. Oh, iya. Berat lo tau bakso ini mah. Tapi kita beli jajan di sini. Iya. Wow. Oh, cahaya bagusnya kok foto gak sampai Senayan. Tapi gue gak tau cahaya ke Senayan jadinya gimana. Cuma sampai ke Senayan. Jalan kaki kaki kita. Kan, Senayan ya? Iya ya. Mas, mau nanya boleh gak? Kalau Senayan situ di mana ya maksudnya? Senayan situ di belakang sini. Berarti udah punya kita. Mas banyak kan Mas? Makasih ya. Oke. Okay. Hari ini full lanjut. Jadi judul vlog nanti. Kita sama sepeda. Oh bisa. Judul nanti hilang sepeda orang. Oh iya ya jangan deh. Sepedanya hilang. Aku hitam banget bro. Enggak. Masuk sini kah? Yakin kamu? Ini gedung apa lo? Kita masuk. Eh ini bener gak sih? Masuk susah anjay. Apa campurnya hati atau? Tanya bapak dulu. Boleh? Lurus. Lurus aja nanti ke kanan. Oh ke kanan, jauh gak bawahnya kasih? Lumayan. Ini lurus, nanti kan ada KFC. Masuk ke MKFC, nanti ada jalan setapak yang langsung tembus ke Plaza Senayan. Ke Plaza itu. Kita aja takut ke sana. Ya, maksudnya ya. Susah aja ini suruh masuk sini, kita dari... Bener. Kementerian Pendidikan. Muka bapaknya gak meyakinin saya di sini. Jadi, dia sangat-sangat membantu. Untuk kamu lihat. Untuk lihat loh, kita disuruh masuk ke sini. Jadi udah gak enak, Kementerian Pendidikan. Maksudnya udah sini. Enak aja bapaknya, mukanya dengan mukanya. Iya masuk sini aja. Oh mungkin dia mikir Senayan City di belakang, dia tinggal lurus aja. Oh iya, mungkin bapaknya lebih simpel ya. Oke guys ya, saat sekarang muka aku udah kecil banget anjay. Sumpah sih yang kecil banget. Kecil? Aku juga loh. Mana ada? Oh ini kita mau ke Senayan City. Cuma tadi kita disesatin mas-masnya. Oh tuh KFC. Oh iya, kita masuk KFC. Kita masuk KFC dulu. Oh ini Plaza Senayan ya? Oh. Oh kita bisa lewat bawah nih. Oh ya? Oke guys ya, sekarang kita langsung mau ke Senayan City sama mbak-mbak nih guys ya. Halo mbak. Halo mas. Mbak kok cantik sih? Mau ke Senayan juga mas. Iya. Bareng kali? Bareng. Tapi ini jauh banget sih. Enggak jauh lah ya, dekat lah ya ini ya. Ini bukan jauh banget. Kita tanya lagi kali ya. Ya ntar, kita nanya orang dulu guys. Oke guys, jadi kita udah gak mood ya sayang ya. Mau ke Senayan ya. Jadi kita langsung ke cakep banget. Mbaknya cakep banget. Iya. Jadi kita langsung mau ke tempat tujuan awal. Blok M. Betul. Langsung saja kita ke Blok M guys ya. Ayo Mbak, ayo Mbak. Tunggu M Blok Space tuh di Blok M bukan? Blok M Space itu tempat tadi kan? Oh iya, di kawasan Blok M. Blok M. Betul. Berarti kita turun di Blok M.
Blok M atau blok A ya tadi ya? M. Cantik banget ya Tuhan. Ya Tuhan, cakep banget. Mimpi apa mama aku dapat menantu kayak gini? Ya, langsung aja kita naik MRT nanti ya. Balik lagi ke stasiun MRT. Salah, karena kita udah nggak mood ke Senayan. Kita mau langsung ke Blok M, ke M Block Space. Aku masih ngebayangin muka bapak tadi ya. Kan aku yang nanya kayak, "Pak, isi kalau mau ke Senayan mana?" Mukanya gini. Ke belakang. Sumpah. Kamu. Ya, masih ya. Bener-bener di belakang. Bener, bilang bener belakang emang. Iya, tapi enggak lewat menteri pendidikan juga. Dia masih pas jalan tuh kayak ketawa deh tuh. Sembayangan. Ini lucu loh. Dia makin tumbuh tinggi guys. Iya ya. Tuh, ini ada kamu segini deh. Rasanya aku udah tinggi loh. Laki-laki itu tuh lebarnya ke atas, bukan ke samping. Aku ke depan. Kamu ke depan. Kamu kan ke atas. Kamu ke depan aja. Tuh. Ih keras tuh hari ini menurutnya. Belum makan. Pantas keras. Biasanya twing. Makan dulu lah tuh, tahu tuh. Makan dulu. Gak boleh makan di sini. Gak boleh makan di sini. Gak boleh. Kamu juga aneh-aneh, bekalnya tahu bakso. Orang biasanya bekalnya yang sehat-sehat ini tahu bakso, gorengnya, martabak. Kamu yang beli ya. Aku cuma minta tahu loh. Bakso, martabak, dicoret. Kita makan dengan besar, kita langsung makan ya. Ngempeh kita. Makan dulu dah. Kita kali ini MRT-nya penuh anjay. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Apa ini? Kita ngapain ya sampai dulu? Sumpah kita ngapain? Kita harusnya turun di sini guys tadi di Blok M. Tapi kita. Dan kita hampir ke sini. Iya loh, untuk kita turun loh. Ya untung ya. Banget. Emang Indonesia tuh penuh apa? Sampai juga akhirnya. Wah. Akhirnya ya. Akhirnya kita sampai tujuan. Ingat benar kita bisa dari tadi nih guys ya, dari jam 1 jam yang lalu kayaknya. Tapi kita mempersulit hidup kita. Iya, akhirnya. Emang ini Blok M? Ini Blok M, tapi kita ke M Block Space ya. Ini kok buka HP aku, buka Maps. Banyak jajanan sayang. Ada enggak? Terus kah? Gila kita mempersulit hidup pada kita. Bawa ginian lagi. Bawa ginian. Lagi itu kita gak usah bawa ginian sih, Pak. Terus jajan sini ya? Iya, buang aja kali ya. Jangan saya. Dibuang mubazir. Kau pengen telak burung. Aku juga pengen telak burung, gak mau ngawain telak burung. Iya loh. Kita jajan-jajanan. Ini kemana kamu tau? Gak tau. Di Maps ya? Kanan. Tuh. Oh, lulus ini. Oke guys ya, anjay. Kita udah sampai di Blok Space. Let's go. Eh, mana aku syuting di sini loh. Oh ya. Tuh, kita cari kafe yang enggak ada copyright ya. Copyright semua. Capek cuy. Ini tuh aku suka anak-anaknya tuh style-nya keren abis. Senja abis. Emang kamu juga bagus loh. Hah? Tuh. Sampai guys. Gini gak lucu. Eh rambut tuh aneh ya? Nah kita bawa makanannya buat kasih banyak. Kalau gitu kita tinggal deh kamu. Gak
Aduh, foto-foto. Kita foto pola juga. Oh iya, pola kemana? Karena itu banyak tau. Nah ini nanti malam ada live music ini. Oh iya, ya. Tunjukkan tempatnya kayak estetik. Wah, tempatnya lucu banget. Kita paling cari tempat duduk dulu yuk. Ya yuk, boleh mau kemana? Kita menemukan tahta KN guys. Wow. Nah, makan satu-satu ya. Ya. Itu biasa, sikat. Yang biasa itu sih paling terakhir ya guys ya. Sama lo, banget. Yang enak itu sih paling terakhir. Oh, manis. Panas ya? Cobain sambal merah dulu. Oh, udah sih makan satu aja putar kayak gini. Wow. Makanya gimana? Ini dalam dalam sih makan ya. Apa? Dalamnya. Kenapa? Bumbunya ya? Ya lo, sini makan ya? Bisa kok, itu kayak di Mr. Bean gak sih? Apa bumbunya dilasin ke dalam gitu. Mantep. Sambal bawang enak banget. Sambal hijau. Enggak sambal. Kan hari ini Cide ya? Cide, gak ada kata-kata Cide hari ini. Hijau dan sambalan campur. Kita makan. Setiap vlog kita pasti ada makan. Berarti kita makan pantatnya dulu. Jadi sama ya? Iya. Berarti kita kan makan satu dada gede. Sama dua paha. Bagian paling enak. Setuju nggak? Kita kenyal-kenyal dulu kan? Buat kamu. Asyik. Buat aku. Buat aku juga. Kamu suka kulit dulu ya? Mudah banget ya. Wow. Aku suka sambal ini sih, bawangnya. Enak ya? Enak. Wangi. Paling terakhir bro. Kamu makan paha ayam, mau kenyang gimana pun tetap bisa dimakan. Bener gak? Kalau itu sehat ya kan? Iya. Ini dagingnya aja enak apalagi pahanya ya. Kalau makan cepet banget ya. Nah namanya bang. Masih dong, orang makan satu ayam. Yes. Sambal semua. Cobaan pertama buat kalian. Oh, gak usah nunjukin sana sih, aku jatuh sambalnya. Aku belepotan juga aku. Enak banget juga cocok sih, mau bisa bikin ayam. Mantap. Ayam gue sudah segini ya. Ayam masih endut. Ini bagi-bagian yang aku makan nanti. Kita yang lucu sebuah dulu, emang gini tau gak? Tau, aku pernah makan. Enak. Habis, cobaan. Enak sih. Ini gak tau siapa yang cobaan. Ini kita makan paha aja, dibanding dadanya. Kenapa? Ini enak banget ini sambalnya. Sudah kayaknya aneh banget. Ini sambalnya pedes ya, lumayan ya. Makin lama, makin pedes. Terusnya di akhir juga ya. Bawang tengah. Hebat sih kamu. Kenapa? Kamu gak bisa tengahnya. Wow, sambal sih bikin nafsu makan. Ini pedes enak itu. Enak banget. Di sini nggak tahu kenapa ya tiba-tiba abang kafenya memutuskan untuk memutar lagu, jadi takut kena copyright aku dubbing aja. Ini Wan lagi minta ayamku, terus dia kayak wow ternyata lebih enak, lebih empuk. Terus aku bilang enggak, ini lebih enak bagian pahanya. Terus aku suapin kayak terus dia kayak wow ini enak banget. Di sini aku bilang copyright, terus dia kaget, aku kayak terus kita kayak oke. Oke, ini ayamku. Ini ayam, ya, bibirnya masih banyak tau. Dadah, kok dadah. Nah,
Ini kan ada juga aku habis itu. Cuman aku agak geli. Sisa segini ya guys ya. Ya sisa segini masih banyak. Tadi nah aku ya harusnya kalau aku kayak kalau mukbang sebenarnya makannya aku lebih banyak ya sebenarnya guys. Cuman kalau makan-makan yang kayak dela-dela itu aku lebih cepat kenyang ya. Kenapa ya kita selalu ke tempat yang ada lagunya? Pokoknya ini kita habis foto-foto, tuing 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 tuing. Punya aku udah ada tapi punya dia belum. Tapi sekarang udah ada. Terus aku kayak kamu yang itu tembok. Terus aku kayak, "Loh, kok kayak gitu sih? Kebalik." Akhirnya dibenerin kayak, "Wow." Udah deh, terus kita mau lanjut. Lanjut. Oh. Ini apa dalam? Oh, supermarket. Oh, iya. Oh, ini dua orang lagi seminar loh. Nanti kamu jadi pembawa acara di kampus kayak gitu. Serem. Susu. Oh, ini wafer ya? Iya. Oh, ada. 2000. Ayo, let's go. Tempatnya apa? Yang disco. Yang disco. Oke guys, itu sampai sini saja video kita ya. Lanjut the next vlog. Mukaku udah butek banget guys ya. Udah butek banget seharian bro. Sekarang udah jam 9. Oke, kita sekarang udah pulang juga guys ya. Terima kasih udah nonton. See you vlog kedepannya.